Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pasti sehat. Jenuh ya, nggak bisa masuk sekolah. Sekarang Miss Dia ngajar di kelas 3. Miss Dia bawa mata pelajaran yang Miss Dia ajarkan nanti di kelas 3 adalah wasis bahasa Jawa ya. Jadi Miss Dia ngajar kalian, Miss Dia di sini mengajar bahasa Jawa. Kalian tetap semangat belajar dari rumahnya. Kita belajar sama-sama, Miss Dia bimbing kalian dari sini, oke? Dan jangan lupa, kita harus tetap berdoa agar corona ini cepat selesai, cepat berakhir. Kita bisa ketemu di sekolah, pasti seneng kan? Di sekolah ketemu sama teman-teman, ketemu sama miss-missnya. Padahal Miss udah rindu banget loh sama kalian. Ayo coba, hampir satu semester kita nggak ketemu. Lama banget kan? Kalian juga pasti kangen kan sama teman-teman, kangen sama sekolahan. Oke. Sekarang kita belajar bahasa Jawanya. Kita buka halaman pertama. Kita buka halaman 1 ini. Kita akan belajar tentang hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Jadi kita di sini judulnya adalah Welasono kewan lan tetuwuhan ing sakupengmu. Jadi rawatlah hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Jadi yang kita pelajari kali ini adalah hewan dan tanaman yang harus kita rawat ya, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Oke, benar. Sekarang kalian perhatikan teks di bawah ini, Miss Dia akan bacakan ya. Gambar ing dhuwur iku mujudake gambar kewan ingon-ingon utawa kewan pioro atau hewan kesayangan. Jadi gambar kucing dan kelinci pada buku kalian itu merupakan itu merupakan hewan yang bisa kita rawat, bisa kita jadikan hewan peliharaan di rumah, dan juga bisa kita jadikan hewan sayangan. Nah, kalau kucing, anjing, kelinci itu adalah hewan yang lumrah untuk kita rawat di rumah sebagai hewan kesayangan. Kemudian, kucing iku kewan karnivor. Kucing klebu kewan ingon-ingon kang disenengi dening pawongan ing saindenge donya. Mergo rupane kang lucu banget. Jadi kucing ini termasuk hewan yang dipelihara dan disukai semua orang di dunia ini. Karena apa? Karena bentuknya, tingkahnya itu lucu. Oke. Biyen wong ngingu kucing iku mung kanggo nangkep tikus, nanging saiki kanggo hobi. Jadi kalau dulu itu orang memelihara kucing itu untuk menangkap tikus, tapi sekarang kucing itu dipelihara karena orang hobi dengan kucing ya. Terus hewan liyane kang uga disenengi dening manungsa yaiku truwelu. Jadi hewan lain yang disukai manusia itu truwelu. Truwelu itu atau biasanya kita kenal dengan kelinci ya. Truwelu iku uga kalebu kewan sing lumrah diingu. Sakliyane lucu, truwelu utawa kelinci juga menggemaskan. Nah, sekarang kalian buka halaman 2 yang A, perhatikan nomor 1. Oke, yang atas ya anak ya, yuk kita kerjain sama-sama, kita kerjain sama Miss Dia, yuk. Apa awakmu duwe kewan kesayangan? Ayo coba, siapa? Kalian punya hewan kesayangan enggak? Jawab, punya atau enggak? Jadi, apa awakmu duwe kewan kesayangan? Jawab menggunakan bahasa Jawa yang baik. Oke, nomor 2. Kewan apa kang dadi kesayanganmu? Tuliskan hewan kesayanganmu. Jadi nomor 2, kamu tuliskan hewan kesayanganmu itu hewannya hewan apa?
Terus kemudian yang nomor 3, sopo jenenge kewan kesayanganmu mau? Tuliskan juga apa nama hewan kesayanganmu. Pasti kalau kamu punya hewan yang kamu sayangi, kalian pasti akan memberikannya nama. Contohnya Miss Dia. Miss Dia punya 3 kucing. Miss Dia kasih nama. Yang pertama Miss kasih nama Jessie, yang kedua Miss Dia kasih nama Bonnie, dan yang ketiga Miss kasih nama Jose. Itu nama-nama kucing Miss Dia. Jadi kalian pasti punya nama-nama yang unik di hewan peliharaan kalian, oke? Kewan kesayanganmu saben dino kok pakani opo? Hewan kesayanganmu setiap hari kamu kasih makan apa? Kalian jawab di situ. Misalnya, kalau Miss Dia sih biasanya kasihnya sentrat ya, makanan kucing gitu. Terus ada lagi nanti yang dikasih makan daging, ikan atau apa, kalian tulis di situ. Oke. Engendi papan turune kewan kesayanganmu kasebut. Nah, di mana tempat tidurnya kewan kesayanganmu itu? Atau di kandang, atau bisa di dekatmu was tidur, atau di ruang apa, punya ruangan sendiri, atau memang tidurnya bisa di ruang tamu, ruang TV, atau di mana? Kalian sebutkan di mana papan turune kewan kesayanganmu, jadi tempat tidurnya hewan kesayanganmu. Oke. Gimana? Kecepetan ya hasilnya? Enggak, Miss Dia. Ini nanti videonya kan bisa kalian post-post juga. Di sini jadi Miss Dia bacakan bahasa Jawanya, nanti Miss Dia artikan ke bahasa Indonesianya biar kalian tidak terlalu kesulitan. Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. Oke. Kita lihat teks yang ada di kotak warna pink ini ya. Teks cerita fabel. Teks cerita fabel itu apa? Teks cerita fabel iku mujudake cerita, cerita utawa dongeng kang nyeritakake panguripane kewan kang duweni solah tingkah kaya dene menungso. Jadi teks fabel ini menceritakan atau mendongengkan tentang kehidupannya hewan yang mempunyai tingkah, mempunyai perilaku seperti manusia. Oke. Wacanen kanthi patitis teks cerita fabel iki. Oke. Wacanen kanthi patitis teks cerita fabel iki. Kalian sudah buka kan? Kalian buka buku bahasa Jawanya halaman 2. Oke. Kucing lan truwelu. Kucing dan kelinci dening Maera. Jadi cerita fabel ini ditulis oleh Maera. Sakwijine dino kucing dolan ing taman pinggir desa. Di suatu hari kucing bermain di taman di pinggir desa. Bebarengan karo iku truwelu uga pinuju nginggar-inggar ati ing papan kono. Bebarengan itu bersamaan dengan itu truwelu atau kelinci juga menuju ke taman di pinggir desa itu. Kekarone banjur ketemu ing taman kasebut lan enggal omong-omongan. Nah, dua-duanya si kelinci dan kucing ini bertemu di taman tersebut dan ngobrol omong-omongan ya. Kucing dan kelinci ini ngobrol. Truwelu ngelingake marang kucing. Kelinci memberikan pesan kepada kucing. Hei, cing. Dino iki ra ono undangan saka Pak Singo jam 10. Pak Singo pengin sapa temon kelawan saking kewan ing alas roban. Awakmu mengko budal karo sapa? Nah, hey, cing, hari ini
kan ada undangan dari Pak Singa jam 10. Pak Singa ingin berkenalan, ingin mengetahui semua hewan yang ada di alas Roban ini, yang ada di hutan Roban ini. Kamu nanti datang sama siapa? Nah, si kelinci ini bertanya sama si kucing. Nah, si kucing menjawab. Si kucing kaget lan enggal nyauri. Nah, kita lanjut di halaman 3. Ya, kita lanjutkan di halaman 3. Si kucing kaget lan enggal nyauri. Si kucing ini kaget, kemudian dia menjawab, "Apa? He truwelu, awakmu iku kudune menehi weruh aku sadurunge deloken iki wis jam 8. Ngene jam 8 ngene lan aku isih durung toto-toto. Terus piye yen aku mengko ketemu kelawan Pak Singo kanti dandanan kurang trep jur telat pisan tekane." Kan gitu. Jadi si kucing ini kaget dan dia langsung menjawab pertanyaan atau apa yang diingatkan sama Pak Kelinci tadi. Jadi dia jawabnya, "Apa, hei Kelinci, kamu itu seharusnya memberitahu saya sebelumnya. Lihat, dan sekarang sudah jam 8. Seperti ini saya belum beberes, saya belum rapi-rapi. Terus bagaimana kalau aku nanti datang ketemu Pak Singanya dengan tatanan yang dengan dandanan yang tidak rapi, dengan pakaian yang tidak rapi, terus telat datangnya?" Nah, si kucing bertanya sama si kelinci. Kemudian si kelinci jawab, "Aku yo isih durung siap-siap kok, cing. Malah aku saiki isih arep golek panganan. Ora-ora yang telat, umpomo telat ngono yo mesti dienteni to. Mosok yo njur ditinggal, acarane rak rembukan bebarengan." Jawaban si kelinci. Jadi jawabannya si kelinci begini, "Aku ya belum siap-siap kok, cing. Jadi aku juga belum beres-beres. Malah saya sekarang masih mau cari makanan. Tidak, kalau terlambat, seumpama terlambat, kita pasti ditunggu kok. Enggak mungkin kita ditinggal, kan acaranya ini buat musyawarah." Begitu jawaban si kelinci. Kemudian si kucing ora mangsuli, nanging mong deleng truwelu kanti moto mendelik lan ati getem-getem. Jadi si kucing ini tidak memberi jawaban, tapi melihat si kelinci ini dengan mata melotot dan hati yang marah, yang sebel seperti itu. "Mangerteni kahanan kan kaya mangkono, truwelu enggal tumukul karo nglurusake." Jadi karena melihat si kucing ini marah, kelinci ini cepat-cepat untuk meluruskannya. "Sepurane yo cing, ndak pikir awakmu wis mangerteni undangane Pak Singo ing sadurunge. Aku iku mau sejatine yo mung sak dermo ngilingake wae supaya dina iki awakmu ora lali kanggo nekani sapa temon kelawan Pak Singo." Jadi si kelinci ini maksudnya tadi hanya untuk mengingatkan kucing bahwa ada undangan, biar si kucing ini tidak lupa bahwa ada undangan dari Pak Singa. Oke. Kemudian si kucing panggah mendeleng, ora gelem aweh pangapuro, lan malah nyentak marang truwelu. Jadi si Pak Kucing ini tidak mau memberi maaf kepada kelinci dan dia malah membentak kelinci. "Halah, iku alasanmu wae, ora ana gunane awakmu wenehi eruh aku. Iki mung buang wektuku wae. Yo wis, senajan aku lagi mangerteni, aku ndak mulih wae saiki lan ndang mulih wae saiki lan enggal siap-siap." Jadi jawabannya Pak
si kucing ini tetap marah sama kelinci, tapi si kucing ini akan segera pulang. Dia menuduh bahwa apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang diluruskan oleh Pak Kelinci tadi adalah sebuah alasan. Nah, setelah itu kucing ini pulang. Dia pulang buat siap-siap dan beres-beres untuk ke Pak Singa. Kucing banjur ninggal lagi truwelu kang isih tumungkul sedih ing taman. Jadi si kucing ini langsung pergi saja meninggalkan si kelinci yang sedih karena penjelasannya ini tidak diterima dengan baik oleh si kucing. Kucing terus klepat ngono wae tanpa mikirne meneh kepriye perasa pangroso atine truwelu kang keronto-ronto uga rumangsa getun lan gelo. Jadi si kucing ini tidak merasa, dia langsung pergi dan dia tidak melihat bahwa si kelinci ini memiliki rasa yang getun, memiliki rasa yang sakit hati gitu. Jadi dia tidak memperdulikan itu. Ya, batine truwelu, isi hatinya kelinci, ala tiwas dak takoni ngerti yang ngono mau, ora usah tak elingne yen wusanane kaya mengkini. Jadi si kelinci ini tadi berbicara dengan dirinya sendiri, kalau tahu akhirnya seperti ini lebih baik tidak saya beritahu saja. Nah, catetane apa? Nyuwun pangapura lan ngucapake matur suwun. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya, kolom bawahnya ya. Teks cerita kucing lan truwelu ing dhuwur ngandharake menawa nyuwun pangapura lan ngucapake matur nuwun wigati banget tumraping urip ing madyaning bebrayan. Jadi teks kucing dan kelinci ini menggambarkan bahwa ucapan maaf dan ucapan terima kasih itu sangat penting. Sangat penting untuk dilaksanakan, sangat penting untuk dilakukan. Jadi kalian jangan pernah lupa, setelah ada teman kalian yang memberikan, misalnya kalian tidak bawa pensil, kalian pinjam, kalian bilang terima kasih kalau dipinjemi. Kalau tidak dipinjemi ya udah tidak apa-apa, cari ya teman yang lainnya, tidak boleh marah. Terus lagi, kalau kalian berbuat salah, jangan sungkan, jangan takut, jangan malu untuk meminta maaf. Oke. Udah kelas 3 lo ya. Tak boleh ada ribut-ribut lagi. Umpamane kucing gelem matur nuwun marang truwelu krana wis dielingake yen arep ana sapa temon karo singa, mbok menawa wae truwelu ora dadi sedih. Mungkin ketika kucing ini diberitahu oleh kelinci bahwa akan ada undangan dari Pak Singa dan dia mengucapkan terima kasih kepada kelinci, kelinci ini tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa gelo. Gelo itu sakit hati ya, tidak akan merasa sakit hati kepada kucing. Oke. Kudune kucing ngucapake matur nuwun lan ora malah nyeneni. Jadi seharusnya si kucing ini mengucapkan terima kasih. Jadi kalau kita dikasih tahu sama orang, ucapkan terima kasih. Jangan malah kita memarahi orang tersebut. Oke? Jadi kalau kita diingatkan sama teman, misalnya nih kita makan terus ada ceceran jatuh. Itu kita diingatkan sama teman kita, itu apa, ada makananmu, sisa makananmu yang jatuh. Jadi jangan marah. Oke, terima kasih, sebentar lagi saya bersihkan. Kalian bisa melakukannya seperti itu. Jadi apapun yang diingatkan sama teman itu kalian harus berterima kasih. Ya. Jadi kita tidak boleh marah ketika teman itu mengingatkan kita. Sama halnya dengan cerita dari fabel truwelu dan kucing ini. Kemudian iku ngemu teges yen kucing orang regani kebejiane konco. Jadi kalau kita tidak mengucapkan terima kasih, itu sama dengan tidak me,
menghargai kebaikan teman. Sama kayak kucing dan kelinci ini. Jadi dari cerita fabel kucing dan kelinci ini mengartikan bahwa si kucing ini tidak menghargai kelinci. Si kucing ini tidak menghargai temannya. Temannya sudah susah-susah mengingatkan, sudah mau mengingatkan kita. Jadi kita sepatutnya untuk berterima kasih dan menghargai setiap hal yang dilakukan teman kita untuk kita. Kita lihat kalau hal itu baik, ya kita ikuti, oke? Kemudian kalian lihat, kalian buka bukunya di halaman 4 ya. Di halaman 4 kalian buka, kita lihat teks pada kolom yang di atas. Kita kerep lali ngucapake matur nuwun marang pawongan kang wis gelem sabiyantu. Jadi kita sering lupa untuk tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Kerep uga awake dhewe mung ndelok kesalane wong liya lan malah nambahi nyeneni. Jadi kita lebih sering melihat kesalahan orang lain dan malah kita ikut-ikut memarahi orang itu. Nah, jadi mulai saat ini kalian harus sering mengucapkan terima kasih ketika dibantu sama temannya, dibantu apapun itu. Jadi sering ucapkan terima kasih, sering ucapkan apa namanya, intinya pokoknya kita sering mengucapkan terima kasih dan menghargai apapun yang teman itu lakukan sama kita. Oke, kalau memang teman kita jahat, kita tidak usah membalasnya dengan kejahatan. Kita balas juga dengan kebaikan. Karena apa? Karena dengan kebaikan yang kita berikan, lama-kelamaan teman kita juga akan memberikan suatu kebaikan kepada kita. Kita beri contoh yang baik. Oke, kemudian menda sedie atine pawongan kang diseneni. Ojo mung malah diseneni. Wong liya ora ngucapake matur nuwun wae sakwise dibantu awake dhewe wis banget sedie. Jadi ndak usah marahi orang. Orang ingetin kita tuh jangan dimarahin. Kenapa? Kita tidak mengucapkan terima kasih saja, teman-teman kita yang sudah mengingatkan kita ini pasti sedih, apalagi masih kita marahi seperti yang dilakukan oleh kucing kepada kelinci. Oke. Gene ya mengkono krana matur nuwun ngono sakwijining wujud pangaji-ngaji utawa panghargaan marang liyan. Awake dhewe ora perlu aweh barang kang banget aji marang pawongan kang wis mbiyantu. Mong cukup kanthi ngucapake matur nuwun wong liya wis bagyo, mulya serta nedha nerima. Jadi ketika ada orang menolong kita, orang itu tidak mengharapkan imbalan dari kita. Dengan ucapan terima kasih saja dari kita itu sudah membahagiakan mereka. Jadi kalian harus ingat, ketika teman kalian membantu, ketika kita diingatkan oleh teman kita, kita harus mengucapkan, iya, kita harus mengucapkan terima kasih. Karena ucapan terima kasih ini sangat penting diucapkan pada teman kita yang sudah membantu kita. Itu adalah suatu penghargaan yang luar biasa. Mula saka iku aja lali tansah njaluk pangapura nalika awake dhewe cetak tumindak salah utawa luput. Jadi kalau kita berbuat salah, kita tidak boleh malu. Kita tidak boleh gengsi untuk meminta maaf. Sekecil apapun kesalahan kita, kita harus belajar untuk meminta maaf. Misalnya kalian tidak sengaja menjatuhkan pensil teman kalian, kalian juga harus meminta maaf walaupun itu kesalahan cuma kecil sekali. Ya, kalian harus meminta maaf. Kemudian perlu diingat, jaluk pangapura ngono kudu ateges awake dhewe ringke nanging krana wis kuat ngucapake jaluk pangapura luwih dhisik. Bab wong liya mau gelem nampa utawa ora iku urusane beda. Awit bab iku mewujudake keputusan pribadine wong liya kasebut. Jadi, kewajiban kita meminta maaf karena kesalahan kita, karena sedikit kesalahan kita,
Itu adalah kewajiban kita. Tapi menerima maaf dari orang yang kita mintai maaf, itu adalah hak mereka. Jadi kita yang minta maaf karena kita salah, kalau kita dimaafkan, ya kita bersyukur. Kalau enggak, ya yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah minta maaf, kita sudah mengakui kesalahan kita. Oke. Sekarang kalian lihat halaman 4 yang bawah, teks wacan bocah. Kalian lihat yang ini ya. Yuk kita sama-sama lihat. Di teks wacan bocah ini di halaman 4. Di halaman 4 ini kalian baca dulu teksnya, yaitu teks wacan Mbak Rahmi lan Buni dening Utami. Jadi kalian baca cerita fabel yang berjudul Mbak Rahmi dan Buni yang ditulis oleh Utami ini. Oke, kalian baca, kalian lihat kamus kecilnya, kalian perhatikan pelan-pelan. Kemudian kita kerjakan halaman 6 gladen 1. Oke. Saat mengerjakan gladen 6 ini, coba kalian kerjakan sendiri tanpa meminta bantuan dari siapapun. Jadi jawaban dari halaman 6 gladen 1 ini ada pada teks di halaman 4 sampai dengan halaman 5. Kalian kerjakan sendiri. Di pertemuan berikutnya kita bahas bareng. Kalau memang memungkinkan, nanti kita akan menggunakan Zoom. Oke, kita menggunakan aplikasi Zoom untuk membahas ini. Kalau tidak, nanti kita bisa menggunakan WA group ya. Kita bisa menggunakan video call. Oke. Kalian kerjakan kelarin satu, nanti kita bahas bareng-bareng. Tidak usah takut tidak bisa. Kalian pasti bisa. Kalian berusaha. Kalau kalian sudah berusaha, kalian salah, Miss sangat-sangat menghargai. Miss tidak minta kalian menjawab benar. Setidaknya kalian berusaha, itu adalah suatu hal yang sudah membahagiakan Miss, bahwa kalian mau mengerjakan soal itu dengan baik. Miss tidak menuntut jawaban yang kalian tulis itu adalah jawaban benar. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Miss diharap kalian tetap sehat dan ingat pesan Miss dia. Kalian jaga kesehatan, kalian patuhi semua kata-kata orang tua. Kalian sudah kelas 3, sudah besar dan mulai tanggung jawab diri sendiri. Bye-bye.